Mas Adri. Halo Mas. Iya Ki. Kayaknya hari ini Anda lagi full senyum. Alhamdulillah, oke lah, lagi oke lah. Kayak belum baru ya Mas? Nggih. Ya baru kisaran 2 bulan lah Mas aku ngelatih itu. Maksudnya 2 bulan proses pelatihan loh. Kalau konsultasi sih udah sekitar hampir 4 bulanan lah. Bukannya ini burung yang kemarin di Solo itu juga bener-bener. Padahal di Solo kan masih kayak bahan bener-bener. Kan waktu itu nggak jalan toh. Gara-gara kena sinar apa? Pantulan sinar jam kan burungnya langsung loncat gitu loh. Terus akhirnya ya wes lah nggak apa-apa ya belum rezeki ini lah. Tapi sih ya wes tak latih-latih terus alhamdulillah ini tadi mau jalan. Oh, tapi itu burung lama atau gimana? Baru dapat atau gimana itu? Sebenarnya? Itu burung ya hitungannya belum lama sih Mas. Ya sekitaran 4 bulan 5 bulanan lah. Aku dapat kan ya 5 bulanan lah. Kong sebulan di aku terus akhirnya mau dobelan rapet itu. Awalnya kan itu burung terus terang punya temen. Terus ditawar ke butuh uang ceritane gacoran. Nah, kan posisinya istrinya di rumah sakit gitu loh Mas. Lah setelah 3 hari nelpon lagi, gimana Mas aku minta tolong. Terus akhirnya kan aku iba rasa mungkin ya wis lah tak beli idep-idep go ngewangi konco kan gitu. Lah ndelalah kok burungnya bagus malah ngerjekeni. Oh gitu. Tapi kan tadi saya lihat kan jenengan tidak ada niatan main di dekat utama ya Mas? Enggak. Terus kok bisa ada apa ada keberanian main di tiket utama tadi gimana? Sponsor Mas. Oh sponsor? Ada sponsor. Iya, berarti oke sponsornya ini? Enggak. Tadinya kan tiket yang 150 juara 1 itu kan tiket sendiri. Nah terus ada temen punya tiket cuman burungnya enggak mumpuni. Maksudnya delalah enggak kondisi lah. Terus disuruh make. Oke. Okay. Disuruh make. Oke. Tapi kan sebenarnya siap. Tenangan. Berangkat 39
Foto 3 4 5 4 3 2 1